Wih, gila dunia masa depan nih. Serius bro, what the fuck. Anjir. Lah, dia ngapain? Kasaran aku, gitu loh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kevin. Kali ini kita akan bermain game solatnya. Di video sebelumnya kita telah mencoba fitur-fiturnya. Ada yang nembak alien laser gitu, pesawat alien yang bisa ngebom bumi langsung hancur coy. Terus ada pesawat alien yang ngebolong gitu aja. Terus ada pesawat alien yang gak guna juga, cuma muter-muter aja. Ada black hole ya? Iya, black hole. Black hole itu OP sih, cuman dia terus kita taruh gitu terus ngisep semua. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan mode Planet Smash yang ada aliennya coy. Karena kita nggak nyoba mode alien nih. Itu alien, bukan mode alien. Nah ini, kita belum coba yang ini. Ada kelabang, ada gurita, ada hantu cok. Anjir, coba yang kelabang dulu kali ya. Ini Australia ya, negara Australia tuh coy. Ada suaranya cok. Wih, mantep bro. Kalau versi waktu nyata mungkin kayak gini lah jalannya ya. Anjir, kelabangnya besar banget aja. Ini agak dipercepat. Anjir. Woi, yang betul boy. Gila, yang bolongi bumi dia. Ih, geli anjir liatnya. Geli cok liatnya. Cepet-cepet. Ini ngapain sih? Lah, di mana anjay? Kau udah ngebolongi bumi lari anjir. Ngancur juga. Coba lagi coy, fitur yang kedua. Ini apa ya? Kayak gurita gitu kan. Lah, dia ngapain? Penasaran aku. Coba kita ulang. Sini kan. Dia kayak ngambil sesuatu gitu ya? Atau mukul? Anjir, si sikul besar juga tuh. Serr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 r
biasa aja sih. Pikir dia jatuh gitu ke bumi, terus merusuh. Terus kita coba mode Susanoo. Kayak Susanoo-nya si Sasuke nih, pendek. What the fuck? Anjir, itu mode apaan anjay? Bukan alien tuh. Kalau dunia nyata besar kali tuh pasti. Lagi nyalain aja, coba lagi mode naga. Naga itu kan. Naga, iya betul naga cu. Lah iya coy naga. Keren anjir. Kayak di film Avatar, Avatar yang warna biru-biru itu coy. Naga ini. Ngapain coy? Gak panas lo dalam tuh. Epic moment cow, bisa kita lihat dari dekat. Oh ya, di video sebelumnya juga aku mau, di video sebelumnya juga aku bilang kalau kita akan mencoba mode custom planet. Sebelum mode custom planet kita coba dulu ini. Dot, engine world, bro. Ngelag. A few inches later. Kok bisa? Wush. Gila, dunia masa depan nih. Serius, bro. Tinju dewa, Susanoo. Kasih paham, Susanoo. Kasih paham. Pukul, bang. Badannya yang besar anjir. Wih, bolong. Apaan tuh dalam, cok? Wih, bumi keren sih kalau gini. Kalau misalnya inti bumi udah habis, pakai tenaga gini, gila sih. Nuklir, Susanoo. Terraform Mars. Apa nih bro, mirip bumi anjir. Mirip bumi. Wah ada penduduknya cok, 3 juta. Tiga miliar, 3 billion. Miliar mungkin, pukul. Apakah ada fitur-fitur aneh lagi? Tuh. Ah cupu anjir, langsung hancur. Iya langsung hancur cupu cok. Coba lagi planet-planet yang aneh. Saya pun Hades apa anjir? Ada planet Hades. Berlian planet Hades, cok. Biar lagi sih. Pukul-pukul weh, Susanoo. Shit, terkejut tapi patah-patah anjir. Maksudnya apa nih? Wah, gila.
Patah-patah, aduh. Kita turun dulu grafnya apa? Tiga ya kali ya. Nah. Nah, patah-patah juga. Kita reset aja kali. Ternyata kalau banyak-banyak itu cepat. Oke, jangan pukul lagi lah. Udah anjay, anjay. Aman. Nah, kita balik ke bumi. Lebih aman di bumi, bro. Swear lah. Tidak halus ya, kalau grafiknya 3. Coba 4, bro. Nah, lebih enak gini. Coba apa lagi ya? Oh, solar smash. Ada tadi, apa itu? Iya, ya, solar smash ya, kalau nggak salah namanya. Apaan tuh? System smash. Ah. Apakah sama atau cuma fitur pengaturan atau apa gitu? Tahu nggak? Oh, udah. Jadi kita tata surya gitu ya. Ini mempercepat. Oh, bisa patah-patah nih laptop banjir. Terus kecil grafiknya karena kecil editunya kita apa nih kalau kecilin grafik ya kan. Nah. Oke, 3 bar aja kali. Tetap patah-patah, bro. Turun lagi. Oke, 2. Komputernya masih sama ya? Ini apa nih? Oke, buat meter gitu, bro. Apa sih? Black hole? Lala. Bisa nge-zoom nih. Pengen lihat dari detail, bro. Dekat ya. Masih. Wah gila black hole banyak sekali. Bisa lihat dari dekat aku penasaran tuh. Ini apa nih? Lah. Bisa kita pindah-pindahin dia ternyata. Ya mati. Planet Merkuri mati coy ke bumi. Ini ke matahari. Cerah panah gini. Seru. Bingung cok mau ngapain. Ya gitu ya, gak seru anjir. Gak seru ya, lebih seru yang pertama. Gak rekomen ini System Smash. Yang System Smash ya, bukan aplikasi. Aplikasinya seru cuy, gamenya seru. Yang Planet Smash. Tapi yang kalau System Smash nggak seru, menurutku ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah game Solar Smash ini worth it dimainin di game kalian? Apakah seru atau gimana gitu? Menurutku sih nilainya 8 ya. Karena dia kayak simulasi gitu, terus Uni baru lihat. Aku baru tahu gini, game kayak gini. Tapi aku nggak suka System Smash ini, nggak tahu kenapa. Pekerja nggak tau mainin ya. Oke teman-teman, jika kalian suka silahkan like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan videoku yang lainnya. Oke, stay cool and see you bro.